Syederalun, jenazah sekeluarga yang menjadi korban kecelakaan di Pantai Bidari, Aceh Timur, Senin siang tiba di rumahnya, Dusun Calok Lawang, Desa Paya II, Kecamatan Banda Baru, Aceh Utara. Kedatangan jenazah yang menumpang ambulan Puskesmas Banda Baru itu disambut isak tangis warga yang sudah ramai menunggu. Keempat korban adalah Nazir ZA, kemudian istrinya Kartini, serta dua anak mereka, M. Safrizal yang masih berusia 12 tahun dan Iksan Maulana 4 tahun. Sedangkan satu anak korban lainnya, M. Fatahilah, saat ini masih dirawat di RSID Aceh Timur dengan kondisi kaki patah. Keempat korban sekeluarga yang meninggal ini, Syederalun, kemudian dimakamkan pada satu liang kubur. Sementara menurut kerabat, korban adalah keluarga miskin yang pulang dari Medan untuk memenuhi undangan keluarga yang sedang pesta. Dari Lok Sukun, Jafarudin, Serambi On TV.